kabar semua? Hari ini Aunty Lai Jona masak paling senang, paling sedapnya, iaitu ayam goreng Korea ya. Dia yang pedas, rangup macam ini Aunty dah masak siap ni. Aunty dah sediakan ayam ya. Aunty ada guna 8 kepak ayam ini. Kepak ayam ni Aunty dah basuh bersih. Tapi kalau Aunty tengok ayam ni sederhana besar, Aunty tak payah potong 2 ni ya. Kalau besar sangat isi banyak tu kena potong 2 ya. Jadi ini Aunty dah basuh siap semua. Nanti Aunty tunjuk ke macam mana nak perap ayam ni ni ya. Dek tunjukkan ni halia seketul besar ini ya. Kalau nak sikit pun boleh, tapi Aunty suka halia lebih, dia bagi sedap ya. Dengan bawang putih ya, ada 8 ulas ke, Aunty kasih tumbuk ya. Kalau kita tak tumbuk, kita pakai itu parut pun boleh ya. Jadi Aunty tumbuk, senang saja tumbuk dia, kasih dia harus kan. Okey, Aunty dah tumbuk dah. Harus ya, tengok. Harus ni sudah ya. Okey. Nanti akan ambil macam ni. Kita ambil ini berat dekat ke ayam ni ya. Akan bubur garam sikit aja ya untuk dia perap dia ya. Jadi nanti bubur ini ya dada hitam sikit. Tusuk dia sikit dada hitam. Sebiji telur ya. Kalau ada orang suka telur putih aja, Aunty letak sebiji aja ya. Tepung gandum. Ni kalau tepung gandum 2 sudu ya. Tepung jagung pun 2 sudu ya. Okey, jadi Aunty akan perap dia ya. Pecahkan telur, kita perapkan sama-sama bagi dia dulu ya. Ya, bahan-bahannya Aunty dah bubur semua kat sini. Kita perap ya. Jadi kita perap, kita simpan dia setengah jam atau satu jam pun tak apa ya. Lagi sedap pasal bau dia, halia semua, bawang semua meresap dia, memang rasa sedap ya. Jadi kita sebelum tunggu goreng, kita tinggalkan dulu sekejap ya. Nanti Aunty tunjukkan lagi ya. Aunty pakai satu mangkuk kecil ni tepung gandum ya. Kita nak tengok kita ada perap ayam berapa banyak ya. Jadi Aunty masukkan ini tepung gandum. Ini tepung beras pun satu mangkuk ya. Okey, Aunty kacau ni. Ada putih sikit ya. Okey, dia wangi ya. Kita kacau dia dulu sampai dia rata ya. Aunty kita goreng ayam memang rangup ya. Kasih dia goreng, lebihkan minyak ya. Tepung dah siap ni. Aunty bagi tahu ya. Ni ayam. Okey, nampak tak ayam ni? Kita letak kat sini. Kita taruh tepung biar dia semua melekat kat tepung tu ya, ayam tu ya. Aunty kita goreng, rangup yang cantik. Ayam masuk dalam goreng ya. Goreng siap, tengok. Wah, cantik kan. Jadi kita bubuhkan dia dulu. Nanti goreng semua siap ke 8. Nanti kita akan goreng lagi sekali ya. Okey. Aunty goreng kali kedua ya. Biar rangup lagi ya. Okey. Kita letak sayang ni. Aunty dah goreng tu. Wow, cantik kan? Tengok, panguk ya. Tengok ni. Yang tadi kita bubuh sikit minyak ni ya. Letak ni ya, bawang putih ya. Bawang putih nak cincang pun boleh, tumbuk pun boleh ya. Aunty bubuh sekejap ya. Ni Aunty letak bawang putih ni. Tumis sekejap ya. Api jangan kuat sangat ya. Bubuh sikit api ya. Aunty bubur ni ya, gochujang ya nama dia. Jadi Aunty bubur ni dia ada pedas dan ada masin ya. Jadi Aunty bubur dia 2 sudu ya. Kalau tak cukup baru kita bubur ya. Awang ni, kenapa dia pekat kan? Aunty nak bagi tahu ya, Aunty nak bubur air sikit ya. Bubur sikit air. Kacau dia.
nanti nak bubur gula ya. Gula batu ya. Kalau ada brown sugar pun boleh. Gula putih pun boleh ya. Gula kasar tu ya. Jadi nanti bubur sikit ya. Nak rasa manis ke. Nanti bubur ini ya. Pasal nanti nanti bubur honey juga. Kita kacaukan dia dulu. Pekat sikit ya. Yang pekat sangat. Nanti dia gelap ya. Tengok. Nanti bubur sos tiram sikit ya. Kacau sampai gula dia cair. Tak. Api kena kecil-kecil ya. Honey ya, bubur sikit honey. Tengok kita ni masak-masak manis, pedas ya. Kacau dia cair gula tu. Dah kacau cair. Memang dah cukup apa-apa. Tak payah bubur ya. Kalau tak cukup masin, siapa kuat masin boleh bubur ya. Tapi aunty kata ini macam dah cukup betul ya. Masin pedas ya. Aunty ada 8 keping ini kepak ayam. Kuahnya macam ada lebih sikit, tapi dia kena letak sikit kuah dia, baru dia sedap ya. Aunty ambilkan dulu. Tak cukup aunty baru tambah ya. Aunty ambil dulu. Ayam tadi dah goreng, aunty semua letak kat dalam ya. Jadi aunty nak kacau dia ya. Biar semua sama rata. Awas sedap ya. Dah kacau siap ni tengok. Aunty bagi tahu kan, aunty suka macam ni nampak garing-garing ya. Kalau yang tadi kita ada kuah lebih, kita ambil. Aunty kita tak cukup, kita baru tambah-tambah ya. Tengok aunty dah masak siap ni. Tengok, memang sedap. Wow. Tabur bijan sikit ya. Ini bijan kita kena dekat kuali, jangan letak minyak. Kita goreng-goreng je macam tu je ya. Jangan bubur minyak ya. Ha, ini je. Rangup betul ya. Wow, tengok sedap ya. Kuah inti dia pun sedap. Tengok aunty buka kopi ya. Wow, tengok isi dia pun lembut, kulitnya keras, rangup and sedap ya. Anak-anak kita memang suka sangat macam ni ya. Jadi kita boleh buat untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita ya. Ya, jadi kalau sedap boleh like aunty and subscribe aunty ya. Selamat bercuba. Terima kasih.